I'm fine, thank you. And you? Are you okay? Guys, aku make up tipis banget. Aku kayak nggak make up. Aku kayak bare face. Iya nih, hari ini day one kegiatan. Mulai kegiatan lagi. Guys, aku pakai baju yang aku pakai buat Lebaran kemarin. Soalnya tadi kan aku kayak buru-buru gitu, kan. Terus ini baru dicuci banget. Jadi yang paling atas. So ya, aduh aku nggak tahu mau pakai baju apa. Jadi udah pakai ini lagi. Bukan nggak ada baju ya, lagi buru-buru. Ya new nails. Tapi aku warna biru. Soalnya rahasia. Bagusan gini atau kayak gini? Bagus kayak gini. Kok nggak ungu? Pengen ungu, cuma there's a reason behind this dan itu rahasia. Kuromi kayak agak alay deh kalau kukunya kuromi, jadi aku pakai cincin. Ini cincin aku, ini sebenarnya cincin Ashel, cuma dia kasih ke aku. Terus kayak ini tuh sebagai cincin persahabatan, jadi kayak aku harus menjaga cincin ini baik-baik. Kalau enggak, nggak sih, persahabatan kita nggak cuma sebatas cincin sih, cuma ya dijaga aja. Halo Shinya Jen, that's me. Gue guys sebelah kayak gini. This. Iya, aku sendiri. Jadi aku tadi berangkat bareng Cevio kan, tapi dia ada kegiatan lain, terus aku sendiri. Tapi aku kemarin habis ngapain sama Mute. Rahasia. Mau lihat outfit aku hari ini gak? Jadi ini kalian udah tahu kan atasan aku yang ini yang aku pakai kemarin. So aku pakai high waist celana pendek. Kok nggak kelihatan ya? Ini soalnya ini bikin aku kayak 60% bikin tambah tinggi 60% ya. Aku kayak tiang. Aduh. Iya kok, nggak tahu deh, aku nggak ngerti senti-sentian. Outfit, iya outfit main banget. Guys ini minimal showroomnya berapa menit sih? Pengen tahu aja. Pengen tahu aja.
komennya tiba bilang. Nggak boleh bohong. Yaudah deh, sesuka hati aku aja ya. Ya aku punya ini. Data aku. Sebenernya ini gak matching sih sama outfit aku hari ini. Ini kayak agak beige. Terus aku sebenernya full putih hari ini kok. Tapi tadi aku buru-buru, aku gak tahu. Jadi aku beli pita. Aku beli pita yang di toko, yang di FX, yang di bawah di FB itu. Terus aku baru tahu mereka jualan pita. Tapi tuh kayak mereka jual kayak 1 meter, 2 meter, 3 meter, gak yang satu gulung. Aku beli pita lagi warna pink, biru, sama coklat. Aku tuh mau cari pita warna hitam, tapi ya guys, aku dikasih Cepio ini. Ini adalah pulpen Kulomi. Oleh-oleh dari Jepang. Sanrio. Oh, gemuk. Tapi aku gak tau ya, sebenernya stiker tuh dipakai buat apa. Aku tuh kayak, tapi aku suka stiker, tapi aku tuh kayak gak pengen aku pakai, kayak pengen aku simpen aja, pengen aku koleksi. Aku punya 2 stiker Kuromi di rumah, belum aku pakai. What's in my bag? Okay, what's in my bag? Jadi aku tadi ini aku dikasih dan beli. Terus aku bawa parfum. Wanginya enak banget. Kayak wangi almond. Das tasnya kayak daging. Apa maksud? Ini aku tasnya samaan kayak acel tau. Abis itu ini ada bone. So aku ada dompet aku kayak gini. Dompet aku Kulomi juga warna ungu. So aku ada jedai warna ungu juga. Terus aku ada charger. Aku ada ini, ada earphone tapi yang wireless earphone, sama udah itu aja. Terus sebenarnya ada sisa tapi itu kayak nggak boleh dilihat. Udah deh, everything is purple. I love purple so much and I love Kulomi. I love how every Kulomi stuff itu warna ungu. Keren. Baju belum ganti, lu baru masuk apa gimana? Jadi bilang nih, aku buru-buru soalnya aku kayak udah mepet gitu jamnya. Terus ini tuh baru dicuci banget dan aku kayak I have no time to pick my clothes, so udahlah. Kayak baju juga ganti-ganti aja. Bentar. Komennya dress banget, pusing aku bacanya. Aku liburan gak kemana-mana, aku di rumah doang. Hehe. Aku pengen liburan tapi keluarga aku gak kemana-mana, jadi yaudah aku ikut-ikutan gak kemana-mana. Aku pengen banget kayak ke Singapura atau ke Kuala Lumpur gitu deh. Aku pengen keluar negeri. Di sana hujan gak? Enggak. Iya, kenapa suka banget warna ungu? Sebenernya aku dari dulu itu tuh kayak aku denial gitu ya. Aku tuh gak pengen, aku sebenernya dari dulu suka warna ungu. Cuma kayak
aku kira kayak ungu tuh kayak jelek, tapi aku suka, tapi jelek nih kayak ungu gini nih. Aku nggak suka ungu kayak ini sebenarnya, ungu terong ini aku sebenarnya nggak suka. Cuma tuh there's a million shades of purple that I love, jadi it's okay, acceptance. Jadi sebenarnya bukan ungu sih, aku apa ya, kayak lilac atau lavender gitu-gitu deh, ungu-ungu yang lucu. Tapi sebenarnya ungu kayak yang tadi barusan tuh kayak okay. Cuma kalau misalnya ada yang lebih terang dikit, aku lebih suka kayak gitu. Tapi aku suka, tetap suka. Terus dulu tuh kayak baik yang ngatain ungu tuh kayak warna ungu ini, warna janda, jadi kayak, tapi gak apa-apa, aku udah acceptance gitu. Dulu tuh kayak kalau misalnya ya ada list warna yang aku suka, ungu tuh always on the list, tapi tuh somehow itu gak paling atas. Kayak biasanya tuh ada kayak apa, warna dulu aku suka banget warna kuning, terus kayak warna hitam itu juga kayak itu selalu ada di list aku, tapi itu, tapi kayak always on top 3, tapi enggak yang benar gimana banget. Tapi aku suka, siapa yang gak suka item ya kan? Gitu. Thank you diskonnya ya. Dari siapa nih? Bentar. Dari, oh ada banyak, ada dari Kak Syafri, ada dari Kak Novaldi, thank you. Ada dari, Dek Piko juga, thank you ya. Aku udah lama gak showroom, aku awkward deh. Awkward gak? Absen dong, ini maksudnya apa? Absen maksudnya udah mudahan gitu kah? Kalau udah ya udah. Tadi aku beli pita ini, 3 pita ini, itu harganya totalnya 9.000. Total 9.000. Jadi satunya 3.000. Enggak sih, itu kayak tergantung per sentimeter per meter gitu. Aku enggak tahu, aku ngitungnya juga enggak ngerti deh. Jadi pokoknya itu totalnya adalah 9.000. Tapi aku belum tahu sih mau dipakai kapan, tapi kayak padahal kemarin pas show Ramadan tuh bisa banget kayak momen-momennya tuh bisa pakai apa namanya, pakai pita-pita, tapi kayak aku lupa. Lo kayak bingung beli di mana, aku malas beli di online, tapi kemarin akhirnya aku beli di online. Terus itu aku baru tahu banget ternyata di gedung yang sama itu jualan pita-pita kayak gitu. Gak tau guys. Pink apa ungu? Aku lebih suka ungu sih. Enggak mau dipakai, nanti aja capek. Jen on the way Gen 12, amin. Kalau misalnya Jen beneran jadi member nanti, satu-satu member yang washin aku berarti pertama kali. Rambut aku udah panjang banget kan, tapi aku mau potong, tapi potongnya tuh nanti deh, mau di layer soalnya nggak bener pendek, aku nggak mau bondol lagi. Tapi gitu deh. Emang belum ada yang emotional you think, gak usah. Aku gak apa. Hai, aku lagi showroom. Hai Aydin. Tuh, tebak member. Minal Aydin, tebak member. Tebak member. Bentar. Ah, enggak. Pada komennya Kak Gita. Enggak guys, bukan Kak Gita. Ayo tunjukkan mukamu. Harus tebak, harus benar. Tapi ya kayak suara Kak Gita deh. Wah, ada yang benar, namanya belum showroom juga.
ini udah lama di sini. Enggak lama-lama banget sih. Jam berapa ya tadi? Tadi gue nyampe langsung showroom soalnya. Takutnya keburu jam 4. 4 lewat 12-an. Iya. Yeah. Ini si Army BTS, guys. Dia baru, dia bentar mau showroom juga, jadi enggak. Odil masih sesak nafas. Masih. Katanya masih. War is over. Ya yes, cerita. Wih, dari siapa nih? Bentar ya, lihat lo. Dari Kari, thank you ya. Ini si Kari, Karina bukan sih? Kalau iya, lo kemana aja bro? Oh, video call kali, sombong. Meet and greet kali. Dari Bandung ke Jakarta gak jauh lah, bisa lah. Kalian ngomong apa sih, aku gak kelihatan weh. Kapan PM? Ayo udah PM tadi. Tapi nanti PM lagi kok. Ini kenapa sih yang ngomong jaga ketikannya? Emang pada ngomong apa sih? Aku nggak baca. Tapi banyak yang kebaca, tapi ini kayak... kayak banyak banget. Sabar. Pelakunya apa? Hah? Lucu banget. Ada yang... apanya Kuromi yang bener aja lu, bagi dong. Woi, bagi dong. Aku akan tahu gambaran. Dan ini enggak. Ini gini, Kak. Oh, mau atau mau? Gue udah. Udah. Iya. Di mana? Dekat rumah. Enggak, kalau semua jauh. Dekat rumah, dekat rumah. Jadi, waktu gue sebutin banget. Boleh nanti. Ini sama di mana? Atau enggak, kalau... Enggak jadi. Nanti. Ya nanya, di mana? Dekat rumah, di mananya? Lupa kan di sana. Everyone silent. Listen to mama and talk. And I will like it. Aku suka Blackpink, kenapa ya Blackpink kayak aku suka, sayang banget Blackpink. Mau warnain, ada rencana warnain rambut? Pengen. Oh pengen. Saya satu belum salat bro, iya bro, ayo bro, ayo sesi satu bro. Kalau show gini aja nggak usah makeup, dia gak mau. Ini aku bisa pakai makeup. Terus juga dia pakai jas. Pasangan yang salah sih bukan. Saya satu kepagian, dikira menurut Yoi gak kepagian jam segitu. Tapi tetap harus, ayo. Ini terjadi sekali dalam 100 miliar tahun ini. Masa kamu mau melewatkan? Saya satu bare face baru ya beli. Di. So asik.
gak apa-apa guys, bisa aja guys. Tidak memaksa. Tapi seru banget, aku gak sabar minta ngirit kayak akan banyak banget yang dilakukan. Suka K-pop atau suka aku? Suka K-pop 90%, suka kamu 5%. Saran post baru, nggak tahu guys, lagi nggak ada inspirasi. Apakah kalian punya inspirasi untuk ide pose? 5% yang dibuang sih saya. Tau gak sih si Yena itu dia kan keluarin light stick terus kayak bentuknya tuh kayak kepala Kuromi gitu. Kayak kalau misalnya aku jadi idol K-pop, that's like a thing I would do banget sama. Not judging sih, enggak. Tapi takutnya nanti dimarahin sama Sanrio-nya. Si Kaunil pergi guys, dia menyari lighting yang bagus. Pose hormat anak paskip, gimana aku gak ikut paskip, gimana pose hormat anak paskip tuh. Pose kacamata gini. Atau gini. Aku liburan gak kemana-mana. Aku ke Jakarta. Saya rumahku kan, aku member VAR ya. Jadi aku sesekali ke Jakarta, aku liburan. Kalau aku hitungannya, kalau ke Jakarta tuh hitungannya liburan itu. Terus di rumah aja, main ke mall. Soalnya dari Tangerang ke Jakarta kayak agak jauh gitu ya, jadi liburan lah. Terus waktu itu aku sempat ke ini, ke mall dekat rumahku yang dulu, yang kalian tahu ya, TTA. Nah, di situ pas aku datang ke situ kayak udah bagus banget, udah banyak banget toko yang pas aku masih di situ belum ada. Iya, mudik aku ke Jakarta. Di sana panas gak hari ini? Agak panas. Tapi kayak bukan di sini deh. Tadi aku di dekat rumahku emang agak terik banget gitu sih. Tapi aku nggak takut. Aku tidak takut dengan matahari karena aku sudah pakai sunscreen. Supaya mencegah kulit kamu kena paparan sinar matahari langsung. Sunscreen tuh penting banget tau guys. Kayak misalnya kalian mau di ruangan pun itu kayak menurut aku itu wajib pakai sunscreen. Karena gak cuma sun, kadang tuh ada lampu yang menyorot ke muka. Biasanya kalau aku show tuh aku selalu pakai sunscreen walaupun gak kena sinar matahari. Soalnya kan kalau teater kan itu kan lampunya kan nyorotnya ke member kan. Terus itu tuh tanpa kayak lama-kelamaan tuh bakal bikin kusam. Jadi selalu pakai sunscreen. Enggak, ini bukan endorse ya. Enggak ada nama merek satupun menyarankan untuk memakai sunscreen. Enggak mau pakai sunscreen kalau mau keluar guys. Kalau kamu gak mau gosong. Aku gak mau spill, aku sih orangnya gatekeeping banget ya. Aku gatekeeping. Aku di mana? Ya salah.
tahun 1832. Aku misterius. Ninja. Ini tahun 1945. Saya sekarang sedang berada di rumah tua peninggalan kakek saya. Di sini masih banyak hal mistis yang terjadi. Contohnya apa? Tapi gak apa-apa. Ini 1945. Besok adalah tanggal 17 Agustus. Besok kita akan merdeka. Merdeka. Welcome to Jurnal Risa. Kaki aku sakit. Mic-nya dimana sih? Mau shibe sama siapa? Sama bapakmu. Kok shawarma aku kedip-kedip? No! No! Udah gak? Udah kan? Aku baterainya habis, barusan low power mode. Wow.
Pucet banget, iya lagi tipes. Karena yes, baterai aku habis. Enggak. Tapi ini kan 19%, nanti 10% udahan ya. Ngomong yang benar, inilah ajarin nih orang-orang di sini ngomong yang benar. Aku sih benar. Enggak, aku nggak boleh showroom sambil ngecas, tar baterai aku bocor, mau ganti. Tapi sebenarnya gak apa-apa sih, kan sekarang baterai aku udah bisa tahan lama dan gak perlu ngecas mulu karena aku pakai Redmi Note 12. Boleh. Betul, dia anti bocor, jadi bisa. Aduh, aku pengen tonjok, boleh gak sih? Aku kayak pengen banget nonjok orang gitu. Kayak aku belum kesampean nonjok orang, aku pengen nonjok orang. Kamu siapa mau volunteer ditonjok, komen. Kita ketemu di bilik satu. Ayo. Ayo kita berantem. Kasih satu. Yaudah, yang mau saya satu ya, janji ya, janji dulu. Kalau janji apa, kita bikin perjanjian dulu. Kalau misalnya bohong, misalnya rumahnya bocor gitu kan, atau enggak tiba-tiba kepleset gitu. Bercanda. Ada gak event tonjok-tonjokan? Aku kalau misalnya ada event tonjok-tonjokan mau daftar nomor 1 member. Tonjokin lu semua, tonjok. Canda ya. Jawa, ya elah. David, lu gak ada effortnya dikit. Gue dari Tangerang ke Jakarta udah menurut lu gak sama jauh apa? Nggak sih, tapi nggak mungkin sih. Dia pas datang guys, dia emang gimmick aja. Semua tuh emang gimmick. Waduh, dari Bogor, Jakarta. Gak apa-apa guys, keren banget sumpah. So super dedicated. Makasih ya diskonnya dari siapa nih? Dari Kak Hapis, dari Kak Reza juga ada, thank you. Fansfair. Iya. Doain semoga kita bisa ke kota kalian ya. Yang fansfair. Kekuromi. Lucu banget aku dari dunia flora. Kalau kamu dari dunia flora berarti kamu harus ikut tanggeng. Sama Rinda kapan? Tanya ke kakak JOT, aku gak tahu. Halo. Duku saya. Ne, jessimnida. Masuso. Ugi wi. Ne. Bye. Kok ne-nean sih? Ini mah. Enggak nonton Wavy, enggak. Maaf ya, Aheng.
I have some work to do. Tapi gak apa-apa, cinta kita tidak sebatas ngikut fan meeting dia sih. Kita udah WA-an tiap hari. Jadi chill. Ntar ketemu dia bisa kapan-kapan. Ya enggak. Yang ngomong di haters. You semua haters. Gue tahu, sumpah sekarang Jessie baik banget hatersnya asli. Aku nge-tweet apa aja tuh kayak semuanya pada sensi banget sumpah. Ini orang sensi. You sensi sama I. Kamu tuh sensi, aku kan baik, kamu gak jahat. Kenapa kalau kalian semua jahat sama aku? Jawab gak? Aku sering banget dibikin bete sama you semua, tapi aku gak sih gak apa-apa. Lagi showroom. Hah? Lagi showroom. Kaget, masa gue tuh gak ada siapa-siapa. Jangan! Ah, vampir. Enggak kak, jangan kak, jelek, udah. Ini siapa? Punya aku. Dititipin. Kenapa sih? Ini ada yang mau masuk kan? Saya mau screen time nih, screen time. Kabur. Apa kalau slurp? Oh. Wow, ada 10 juta umat di sini. Hai, lagi ngapain? Semoga kamu sehat-sehat ya, 10 juta umat di sini. Kalau menurut aku sih. Bentar ada disco, Ada disco dari Kim Kim, thank you. Kayak Korea gitu ya, Korean. Kamsahamnida. Ini 10 orang ini, 10 juta orang ini, gimana kalau misalnya kita ketemu di sesi 1? I think it would be fun. Ya enggak? Ya udah, kamu request mau ngapain di sesi 1 nanti kita lakuin bersama, oke? Belum mandi, wow guys, dikatain belum mandi guys, bilang, woi apaan gue udah mandi gitu, komen sekarang juga, guys apa maksud gue udah mandi ya gitu guys, komen gitu guys, kalian dikatain belum mandi tadi dan komen, wah 10 juta umatnya pasti belum pada mandi gitu. Emang belum mandi. Ya bilang, woi P maksud gitu. Aku seneng deh teman-teman aku sebenarnya lagi pada ini kan, apa namanya, yang tadi aku dapat oleh-oleh dari Bandung. Aku dapat oleh-oleh permen sama kayak keripik gitu from Bandung City. Review MV Trainee. Bagus, aku suka. Permen kayak permen gula gitu sih. Aku gak punya kampung. Aku ada kampung. Kamu aku at Jakarta. I'm not at Jakarta right now. So, kemarin berarti pulang kampung. Berapa hari lalu ya waktu itu? Bikin reaction video enggak, males. Tapi bagus kan juga, jangan lupa nonton ya.
Tapi aku lagunya belum masuk, tapi aku suka kayak dia kayak color grading, kayak shotnya tuh bagus, cakep, cakep, cakep. Terus membernya juga cakep, cakep. Jakarta emang kamu, iya bagi gue kampung, itu kampung gue, itu kayak aku I grew up there, so yeah it is my kampung halaman. Iya baju Jepang Jepang sekolah gitu kan bagus, aku suka. Jadi nanti kalau udah rame aku udahan ya. So, nanti aku takut tidak kondusif guys, terus nanti pada nyebelin, aku gak suka. Maksudnya you bukan member. Nanti aku bete loh. Info baterai sekarang 15% barusan. Like just now. We're actually cooking something. Tapi we're making something. Pinjam tapi ayo gak boleh liptin. Iya kan, tadi tuh aku padahal kayak masih 20-an tuh sekarang kayak baru 15%. Emang baterai tahan lama, guys. No bete ya, makanya jangan bikin bete kalau aku mah bete gara-gara biasa kalian nyebelin. Sekolah di internasional enggak? Aku dulu SMP-nya nasional, sekolah nasional. Cici interest TikTok berapa? Aku actually tuh biasanya aku punya dua. Enggak sebenarnya banyak, kayak ada 200-an, tapi yang aku pengen ada dua konten yang pengen aku post, tapi kayak butuh gap dari konten yang sebelumnya, tapi tungguin aja ya guys. Ide konten. Di TikTok. Bohong. Ya udah, enggak usah lihat. Cepat. Iya, bentar ya. Ntar ya. Kok tumben sih rame banget, ada apa sih? Annyeonghaseyo. Ada si Munte guys. Udah showroom belum? Mau showroom. Mau, oke. Aku bentar lagi udahan pada. Ini ada apa sih rame-rame? Aku balik bareng kemarin ke Munte. Si Mute ini. Coba lihat mana. Bentar. Lihat apaan? Kuku. Aku jangan nyari emang. Aku warna biru. Iya, lucu banget. Ini di tempat yang kayak itu. Hah, warnanya kita sama, Jess. Enggak, kamu iya, juga. Mau kemarin tuh tempatnya rame, aku jadi nggak enak gitu kalau nyusahin bapaknya. Terus sekarang aku yang nyesal.
lagi pesan makan lagi apa nunggu pesan makannya datang ya? Bebas. Syurum aja deh. Bareng ya syurumnya. Hmm. Tapi aku benar ya udah nggak apa-apa. Ya maksudnya ada. Oh iya iya iya. Mandi dulu. Stop komen mandi dulu. Udah mandi. Wah, wow, udah 11.000 miliar orang di sini. Halo. Hai, Bumisa. Udah Minal Aidin. Minal Aidin. Kita kemarin ketemu belum Minal Aidin. Kamu kan beda. Tapi enggak apa-apa. Enggak bercanda. Kan enggak apa-apa tahu. Syarum sekali. Ya nanti pindah ke Mutek kalau masih aku udahan ya, guys. Ya ini ada 11 juta miliar orang di sini. Aku lebaran juga tahu. Aku ke rumah saudara-saudaraku. Aku berminal aizin. Siapa tuh? Siapa tuh? Kampung nih. Serunya. Kamu nggak pulang kampung? Nggak punya kampung. Hah? Nggak punya. Aku kampung. Pulang kampung. Mana? Aku Jakarta. Iya, yeah, you are Jakartans. Halo. Aku lebih suka aku di kamera kamu. Aku lebih suka di kamera kamu. Sumpah emang rumput tetangga tuh jauh lebih. Just kakiku pegel banget. Sama aku, sumpah. Sakit sama banget, cuy, itu naik tangga sakit banget. Iya, asli. Weh. Ininya kan? Kamu apanya? Ininya. Iya, sama. Wih, ada disco. Tadi bangun-bangun. Pasti bangun-bangun lebih berasa kan daripada kemarin. Iya, aku bangun-bangun diem dulu. Aku bilang kaki aku sakit. Eh, mana sih? Di mana sih? Mana sih? Mana sih itu? Siapa yang ngasih? Abang. Masih ya kak, Mutek Devano. Kesabaran setipis tisu. Duh aku lapar deh, perutku sakit. Makanya sama aku, sakit. Aku juga belum makan ya dari pagi. Tapi aku makan es krim. Tapi kamu gak sakit? Enggak sih, gak sakit. Ya aku pernah lapar sampai perutku sakit tuh ya. Kemarin aku makan nasi bebek Madura. Tapi ayam ya aku ngilinya ya, aku suka bebek. Ih sama. Bebek kecil. Terus bebek kayak alot gitu. Iya. Aku makan, wah itu enak banget, Jess. Bes kemarin dong tuh abis itu. Tuh ya ampun. Abis. Abis aku nyokap. Ya. Kamu ini pakai fake nails? Enggak, pakai kuas. Mahal kalau pakai fake nails ah? Enggak pengen. Aku lebih sisa. Kamu pakai fake nail itu? Enggak lah, maksudnya sependek ini. Enggak kelihatan. Bagus. Hei, Halisma! Guys, udah rame tuh. Annyeonghaseyo. Ya, aku suka, aku juga suka di sini. Dadah, aku kesini ya. Iya, masih kak Kim Kim Minal Aidin. Eh, semuanya Minal Aidin ya, mohon maaf. Mohon maaf aja. Aku mau minta maaf. Minal Aidin. Karena itu saatnya kita Minal Aidin. Aduh. Eh bilangin ya ke semua orang aku lagi showroom sekarang. Kayak aku tuh gak ada jadwalnya. Aku suka-suka aku aja. Mutek deh, mutek nih. Apa? Itu apa? Kuromi. Ini gimana? Oleh-oleh dari Cevio. Oh. Hello Kitty. Oh, paling suka apa? Gak ada.
Nggak ada. Aku suka yang tim ini. Siapa? Ini. My Melody. Cici lagi Shanu. Oh iya, ini Shanu. Iya. Minal Aydin, Cici. Minal Aydin Wal Faizin. Ampau dong, Ci. THR nalai, THR nalai. THR Juseo. THR Juseo. Kamu gak dapet THR ya? Aku udah gak dapet ya. Kamu udah gak dapet? Enggak, emang bukannya dapet, dapet bukannya kali. Pelit emang semuanya orang. Ini dapet tuh. Enggak, aku gak dapet. Perut aku sakit ih. Sabar, kamu pesan apa itu? Ini biskuit. Oh, oke. Okay. Wow, ada 12 miliar juta orang di sini. Abe ini tadi ada paket. Terus aku lagi showroom, Terima kasih Kak Arifin. Bina Aidi. Terus kulirnya datang terus dia nitip ke aku ada di bawah. No props. Itu senjata perang. Wis. Emang iya, kebanyakan umur 17 tahun nanti gak dapet THR. Tapi kan kita belum gede-gede banget, tapi gak kecil-kecil banget. Oke, emang pada dasarnya tuh pelit. Stop nyari, ntar dia juga showroom sendiri. Stop. Ayo, mengulangi kesalahan yang sama. Lucu banget. Tuh, aku bercanda. Gak apa-apa, kalau iya juga gak apa-apa. Ayo. Udah, nanti juga showroom. Ayo. Iya, sabar, ntar juga showroom. Tenang. Jangan kayak kebakaran jenggot gitu. Ayo, mau mulai. Kebakaran jenggot. Lucu. Boleh lipin gak? Boleh tim nggak? Boleh deh kalau ngelajin boleh pinjem nggak? Ada ini? Ya udah boleh. Kasih ya. Aku kayak tipes soalnya. Aku juga kayak tipes. Insulin di China sih. Iya sih. Coba dinyalain kayak gimana sih? Tadi sebenarnya dinyalain tapi kan takut kayak takut terang banget. Oh. Iya kan? Tipes banget ya maunya. Mau kayak gini atau kata dia aja? Terserah. Matiin aja deh. Matiin aja lah. Iya, matiin aja. KM. Udah dibilang semua orang tuh pada kayak vampir, guys. Janjian ya hitam-hitam enggak? Enggak. Baterai aku habis. Guys, baterai aku habis. Wow, 10%. Makananku di mana ya? Aku lapar banget nih. Emang mau beli makan? Belum. Duh, aku ambil lipstik apanya lah. Gua udah rame ya? Tuh, aku kan gak kayak tipes kalau kayak gini, kalau dipakai lip tint. Rame bener rame dong. Ya udah, by the way aku udahan deh ini udah habis guys baterainya, ntar mati. Masih bohong. Jadi kita janji kalau udah 10% kita udahan. Ayo kita absen deh sama Sonia. Mana gimana cara absen, aku lupa caranya gimana. Guys, gimana cara absen? Oh, dia. Live ranking atau live? Ya udah. Tapi kok enggak ada nomornya sekarang? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Oke. Okay. Nomor 13 ada pengabdi Ci Jaslin, ada Depiko, ada Kak Feza, ada Kak Iqbal, ada Kak Ivan, Kak. Ada gimana avatar kucing lucu banget. Spill link. Habis ada Kak Alfian, ada Kak Syafri, ada Kak Hafiz, ada Kak Novaldi, ada Kak Dura, ada Kak Anas, dan ada Kak Adri. Wow. Jangan Kak, jangan. Sengaja. Cepet tuh. Dadah guys. Masya. Ya. Kasih mata baru. See you at tanggal 7. Aku kemarin makan kamu. Bye.